Nih Pak, biar saya yang megang Pak. Ditawarin ke bapak-bapak ini Pak. Sekarang saya lagi mau nemenin bapaknya jualan. Seperti apa, dan saya pengen tahu biasanya tuh respon masyarakat di sini kayak gimana gitu. Pak, Pak, beli Pak bukunya Pak. Oh, Pak, Pak mau beli Pak buat anaknya Pak. Oh enggak katanya. Pertama kali nemenin Kong jualan buku campur aduk ya. Satu adalah seneng, dalam artinya seneng akhirnya Ki bisa tahu maksudnya Kong itu sehariannya seperti apa. Yang kedua terharu, dalam artian terharu dengan umur segitu Kong masih tetap kelihatan sehat aja kayak gitu. Terus kayak sedihnya kurang ada yang memperhatikan gitu, dan di saat Kong tadi mencoba untuk jualan pun nggak semua masyarakat sekitar merespon juga. Kayak gitu, ada yang buang muka, terus juga ada yang pura-pura main handphone, ada yang cuman lewat doang, udah ditawarin padahal pura-pura nggak denger. Tuh, begitu tuh. Oh, alah. Digelap juga, dikit. Buku gambar Pak, deh, buat warna-warna. Pak. Pak, bukunya Pak. Buku naik, boleh. Halo kakak, bukunya. Kayak Iki coba Iki jualan bareng sama Kong Kong, kalau gitu kita coba bareng. Akhirnya Iki nawarin ke orang-orang, orang-orang alhasil ada yang membeli. Ibu mau beli nggak Ibu? Beli satu, dua, atau enggak tiga deh. Murah kok semuanya. Boleh, ya sok boleh, mangga. Boleh. Neng, Kong berapa? Kong, tanyain berapa. Berarti tiga, berarti sembilan. Nah, boleh Ibu. Mikronya 18 yang besar. Ini Ibu, ntar. Yang mana? Mana? Eta apa 9? Udah. Ayo, boleh. Terima kasih Ibu, udah beli. Ada kembaliannya, Pak? Ya, terima kasih. Ya, mari. Nih, Pak, alhamdulillah. Ini 30. Akhirnya, ya, ada yang beli juga. Semoga mereka ikhlas juga membeli buku tersebut ya untuk berbagi rezeki untuk Engkong. Ketika Engkong berjualan keliling sambil jalan kaki, cucunya yang sekarang duduk di kelas 3 SD selalu berjalan kaki ke sekolahannya dengan jarak yang cukup jauh. Sini nih ya. Jadi gini aja ya tiap hari ya. Ya begini aja tiap hari. Ini kalau mangkal di sini udah waktu pas jam 4 lewat udah baru di sini. Bubaran pada ini kantor baru. Terus gini kan Kong. Kan apa? Kong harus bayar kontrakan 1 tahun itu 3 juta. Iya. Terus ditambah Kong kan harus tahu makan juga. Iya. Terus Kong kerja kayak gini dari siang sampai malam, sampai sore lah misalkan ya. Kan udah ngurus yang lain, terus Kong iya. Masa harus ngurus Caca lagi, Pak? Kalau menurut Kong gimana? Kalau Kong begini, ya. Kong nggak pikir kata, oh, bodoh lelah, Kong nggak dapet duit. Caca rezeki ada. Justru, mungkin kalau menurut Kong mah justru dengan Kong ngerawat Caca tuh rezeki mah ada. Iya. Alhamdulillah. Kalau pernah kata, kosong. Kasar kata belum pernah ini kosong.
Selama engkong berjualan, cucunya ditinggal sendirian di rumah sambil nunggu engkong sampai pulang. Intinya mah yang engkong lakuin itu dia bilang cuma satu, apapun yang engkong lakuin, engkong mah yang penting bisa makan dan bisa ngerawat cucu engkong sampai gede Caca. Jadi semua kerja keras, pengorbanan, kesabaran engkong semuanya memang benar-benar buat cucunya itu yang engkong sayangi itu. Ibu, beli bukunya kakak. Beli bukunya. Kak, ada yang mau beli buku nggak? Murah bukunya, dilihat-lihat dulu. Berapa engkong kalau kurang? Kalau ini 60, kalau ini 50, kalau ini 40, kalau ini yang 30. Ini ada artinya sekalian nggak? Semua, nggak komplit. Ini nggak ada yang ada artinya. Ya? Al-Quran yang ada artinya. Oh, ini ada. Berapa itu, Kong? 50. 50. Apa-apa, semoga nanti digantikan. Ih, baik hati banget. Boleh kan foto? Boleh, ayo boleh. Mau foto, mau nyebrang juga, ayo. Kan udah beli. Oh iya, apa cucu engkong tuh siapa? Caca. Caca. Mana? Biasanya katanya suka nunggu. Suka nunggu, iya tuh dia nungguin. Ini dia nih. Ini cucu engkong. Oh iya. Caca. Sini. Caca. Caca. Cie. Dari siapa itu? Dari siapa Caca pinjam? Nah. Dari Om Iki. Oh. Ya jadi kebetulan juga Iki tanpa sepengetahuan engkong juga Iki ngasih satu hadiah spesial sepeda khusus buat Caca. Salah satu cara berbagi rezeki kepada sesama. Jadi Iki berusaha memberikan hal kecil surprise buat mereka semua. Gini sebenarnya engkong Iki tuh sama tim Native itu sebenarnya pas waktu Iki tadi jualan buku sama engkong, Iki tuh udah siapin tim di sini memang khusus sengaja buat nyiapin sepeda ini spesial khusus buat Caca, karena Iki ngelihat bener-bener pengorbanan engkong, kasih sayang engkong, perhatian engkong ke Caca sangat luar biasa. Biar Caca bisa main sambil nungguin engkong pulang, bisa buat sekolah juga berangkat ya Caca ya. Ya. Oke gitu ya, semoga intinya ini tuh barang spesial ini tuh rezeki dari Allah buat engkong berarti ya. Semoga dengan hari ini yang spesial ini tetap menguatkan niat Iki, memberikan motivasi sangat besar lagi untuk Iki masih tetap bisa bertahan gimana caranya juga berbagi rezeki sesama masyarakat dan sesama keluarga saudara-saudara kita yang ada di sekitar. Kok mau dibonceng nggak? Caca aja berat.